Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjual ya, menjual sebidang tanah, tanah garasi. Mungkin luasnya nanti saya akan kasih tahu ya. Nih di catatan sini luasnya ya. Yang pasti ini bisa dibuat garasi mobil pastinya ya. Ya, yang sekarang ini garasi mobil ya. Nih ada berapa mobil situ. Itu tuh di sini ada, kalau terisi semua itu bisa sampai 31 mobil, dan satu mobilnya itu 550. Ini pakai kanopi semua ya, tuh pakai kanopi semua, jadi parkir di sini juga aman, ada CCTV juga semua. Nah di sini tanah ini akan dijual ya sama pemiliknya. Mungkin teman-teman bisa menghubungi nomornya, saya cuma buat konten ya. Dan mudah-mudahan dari teman-teman ada yang lagi mencari gitu. Jadi tanah garasi. Dan ini tanah nggak mati. Ini parkiran pasti terus ada terus ya. Pasti terisi terus. Oke, saya jalan ya. Oke, ini garasinya ya. Penuh. Ini ya, dari ujung ya. Dari ujung sana. Ya, tuh. Garasinya penuh. Ini kalau mau parkir di sini tuh ngantri orang. Bisa inden 5 mobil kalau yang mau parkir di sini. Ini daerah Cipinang Muara 3. Cipinang Muara 3 Jatinegara. Ini depannya ada toko ya. Ini toko. Ini bisa juga jadikan toko dikontrakan. Ini juga depan langsung angkot. Ini ada angkot Nikola 31. Nah, di sini bisa jadi toko nih, dua toko. Ya, nah, itu gerbangnya. Tuh ada CCTV-nya juga gerbangnya. Nah, di sana langsung pasar, pasar Deprok. Ya, ke sana pasar Deprok, ke sana ke arah Jatinegara. Ya, rame sini depannya. Kalau sana SMA 50 Jakarta, Puskesmas, sekolahan sana. Jadi rame lingkungannya. Oke, kita nyebrang. Tuh, itu pasar ya. Nah, garasinya itu dari sini nih. Dari sini sampai ke sini. Ini bisa kalau kita jadiin bisnis, ini bisa jadi dua toko. Ini juga bisa jadi dua toko. Nah, di belakangnya bisa 31 garasi mobil. Ya. Jadi ini beli tanah di sini udah pasti menghasilkan duit ya, bukan cuma. Nah di sana puskesmas, sekolahan, SD, SMP, SMA, ya, angkot ke arah Kampung Melayu, Pondok Kelapa ya. Nah, itu pasar Deprok. Nah, ini kita masuk lagi. Nah ini pintu gerbangnya. Pintu gerbang, jadi di depannya bisa dijadikan toko, empat toko. Nah, dalamnya ada garasi mobil sebanyak 31 mobil. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nih. Tuh, ya. Tutup dulu pintunya, takut ada yang masuk. Jadi semua orang pada megang kuncinya ya, yang ngontrak semua mobil di sini itu pada megang kunci gembok ini semua. CCTV ya. Nah, ini kebetulan ini orang yang nunggunya di sini. Nah, ini mau dijual ya tanahnya. Ya, luasnya nih di deskripsi ada nih. Ya, luasnya. Mungkin nomor kontaknya juga bisa ngubungin langsung ownernya. Ya, oke, nih ya, tuh. Kalau mau survei kapan aja bisa sini datang langsung. Ya kebetulan saya salah satu yang ngontrak di sini ya. Jadi ada teman saya yang punya rumah ini, tanah ini, dia mau menjualnya gitu. Oke, luas banget ya.
Mungkin ini bisa dijadiin kontrakan ya, bisa jadi kontrakan atau bisa jadiin. Ya enak sih sebenarnya beli kayak gini udah langsung jadi ini ya, jadi apa, jadi duit gitu. Mari Bu, ya. Ya. Oh, ini orang pekerja semua nih. Yang pasti enak ini. Nah, ini yang agak luasan. Jadi tanahnya dia agak kebuka ke bagian belakangnya ya. Agak ke depannya agak nguncup. Di sininya lebih lebar. Ini bisa dari ujung sini ke ujung sini mungkin bisa nyampe 25 meteran kali. Mungkin depannya 20 meter baru. Sini luas ya. Ini udah pakai kanopi semua. Oke, teman-teman yang berminat bisa ngubungin langsung nomor teleponnya dari ownernya langsung. Oke, terima kasih. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.